Halo pemirsa GSD TV, kali ini kita udah di area prokes. Kita pengen tahu udah berapa orang yang kira-kira udah masuk ke area lapangan atau area arena pertandingan. Bersama ini udah ibu siapa? Fatma. Kira-kira udah berapa ini yang masuk? Kira-kira udah 1.500 dan alhamdulillah semuanya ini ya aman ya, aman. Ada COVID, kita jalanin prosesnya, juga prosesnya udah dijalanin untuk para penonton semuanya. Penonton juga sangat antusias dengan lagu bintang dan jadi udah gitu aja. Ya udah kira-kira gitu aja. Salam Jayati. Sekarang kita udah di warung lokal warga yang ada di sekitar lapangan. Kalau bisa sering-sering ya. Terus untuk penjualan gimana? Alhamdulillah ya laris ya. Iya, warga lokal juga ikut merasakan senang, semuanya senang dengan adanya turnamen bola voli ini. Terus apa lagi itu? Mau disampaikan ada nggak? Dijatuh lagi. Ya kalau bisa sering-sering katanya nih Pak Panitia. Dari warga sekitar juga ikut merasakan semangat. Ini warungnya Jayati. Pedoknya Jayati. Lakukan sudah kebelakang. Diterima lagi sudah cumin. Bapak Arin Nabil sama. Iya Pak, nanti bisa. Ibu Anu. Wow, cumin. Sama Karin. Sama Karin. Cepet. Nabil. RT. Luar biasa. Miss Rika. 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 Jayati lakukan sudah diterima kendaraan yang angkat lagi. Cepat lagi, ada sudah Arya, masih bisa diambil. Angkat lagi, jangan berikan kendaraan. Berbagai macam minuman. Dan alhamdulillah selamat hari ini warungnya laris. Doakan semoga acaranya sukses menjelang final. Salam kemenangan. Amin. Semangat. Salam Jayati, salam Jayati. Salam kemenangan. Sudah dilakukan, sayang sekali. Gagal bola pertama dari libero. Ayo kitin. Yongsep, keras sekali. Masih bisa dilakukan Arya. Cumin. Lagi-lagi terima saudara-saudara cumin. Ya, baiklah sekali lagi untuk para pecinta bola voli, jangan lupa nanti setelah maghrib final yang dinantikan oleh semuanya antara PDAM dan Wahana. Eta Gaya GSD 17 TV, kita udah bersama Babin Kantiknas Desa Sukadami bersama Bapak Surono. Gimana tanggapan Pak Surono untuk acara hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa yang selama ini kita tunggu-tunggu ya, mungkin barangkali masyarakat kita tahu apa sih hiburan ya. Alhamdulillah syukur lancar ya, lancar semuanya sportif ya. Ya. Untuk penonton gimana kira-kira? Banyak Pak ya? Ya lumayan alhamdulillah. Teman juga didukung karena pemainnya ya cukup terkenal ya. Pemain-pemain di Indonesia barangkali orang juga penasaran itu juga idolanya mereka kan? Yang biasa lihat di TV gitu ya, sekarang live di sini ya, live. Mantap ini GSD, mantap HM Kunang Jaya Tikap 2, mantap. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita udah bersama ketua panitia atau ketuanya Jayati juga ini bersama Pak siapa? Samsul Arif. Bapak Samsul Arif yang menyelenggarakan acara ini. Terus gimana untuk kegiatan hari ini? Alhamdulillah persiapan kita sudah maksimal. Tadi sempat break sebentar karena hujan turun dua kali.
Nah ini cuaca masih kelihatan mendung. Mudah-mudahan doa dan dukungannya perebutan juara 1 dan juara 2 cuaca mendukung. Amin. Terus untuk Jayati sendiri gimana? Alhamdulillah juara Jayati untuk tim keduanya, tim A-nya itu masuk harapan 1 juara keempat. Meskipun dengan beberapa kekurangan, tapi kita alhamdulillah bisa mewakili Jayati untuk tim 4 besar. Berarti juara 4 ini? Juara 4. Alhamdulillah lah ya. Jayati. Kebetulan saya baru nulis. Nih MC-nya ini yang sangat kondang. Iya, jadi untuk teman-teman semuanya, para panitia yang luar biasa ya. Ya. Tetap semangat meskipun kita lelah, tetapi tetap semangat untuk menyaksikan lalu turnamen Jayati Cup yang kedua. Dan alhamdulillah tadi Jayati sebagai juara keempat ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Mungkin di tahun depannya insya Allah ya Jayati akan semakin meriah, semakin sukses. Sekali lagi untuk GSD 17 juga ya. Semoga sukses ya, dan subjeknya semakin banyak. Oke, bersama saya Yadi Inul ya, jangan lupa ya. Satu lagi Pak, satu lagi. Untuk penonton gimana di sini? Oh, penonton luar biasa ya. Saya melihat dari kemarin sampai hari ini penonton sangat banyak sekali. Sekitar 800 penonton yang memadati untuk turnamen HM Kunang Jayati Cup yang kedua ini. Sekali lagi ketop ya. Kalau ini di, karena kalau di parkiran tadi ada parkiran tuh udah 700. 700. Di prokes itu udah 1000 lebih. 1000 lagi. Berarti kalau misalnya satu motor taruhlah satu, berarti 1000 ya. 1000 ya. 1000. Belum ada yang berdua. Dua. Berarti sekitar 1500 itu pemecah rekor untuk di daerah Bekasi di sini ya tepatnya. Dan alhamdulillah waktu tahun dulu juga ya, tahun kemarin ya. Alhamdulillah. Udah ada 1500 parkiran motor ya. Berarti kan sekitar hampir 2000. Dua hari lagi ya. Dua hari ya, luar biasa. Sekali lagi sukses buat kalian semuanya, para panitia terutama, dan juga para ketua yang menyukseskan untuk turnamen ini. Ya, salut ya buat semuanya. Oke, salam olahraga. Salam Jayati kemenangan. Thank you. Menang. Oke, kita udah bersama para YouTuber-YouTuber yang ada di Kabupaten Bekasi, tempatnya di Cengkareng Selatan. Ini ada perkumpulan YouTuber voli ya, terutama ya, fokusnya ya. Volleyball. Ini bersama siapa ini? Budi Jambrong Family. Budi Jambrong Family ini. Voli oke. Voli oke ini. Kantong tebal. Kantong tebal. Tuh belakang ada lagi tuh siapa? Voli Rantau. Voli Rantau. Yang tampan pulang. Tampan lagi jajan. Lapar katanya. Gimana tanggapannya untuk acara hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Jajati Cup Haji Muhammad Kunang mantap. Wah, puas pemainnya Pak. Jos. Penontonnya juga seneng gitu ya. Penontonnya juga jos. Semoga tahun depan ada lagi yang lebih jos. Ya kita berharap acara ini menjadi agenda gitu ya. Agenda, emang agenda tahunan begitu kan ya. Jadi dari nggak penonton tuh nggak hanya dari orang sekitar sini aja gitu kan. Tapi dengan adanya media kita ini tuh terutama jadi mengenalkan Jayati itu daerah mana sih gitu kan. Jadi nanti daerahnya ke bawah gitu kan. Jadi bahwa di sini sukses mengadakan acara ya, bisa jadi nanti ada promotor-promotor donatur-donatur lah yang buat mensukseskan acara ini. Ya jadi makin lebih banyak karena acara pertama sukses dan kedua juga ini luar biasa begitu, makin sukses. Oke, gitu aja sih dari saya. Ardin. Siapa bang? Tanpa kata-kata. Gak bisa ngomong ini dengan kata-kata, intinya mantap. Mantap. Oke, udah. Salam Jayati. Yes. Salam kemenangan. Salam Jayati. Salam kemenangan. Selamat sore mbak-mbaknya, ini dari mana nih? Jadi Bilar. Oh, Jadi Bilar. Dengan siapa ini mbak? Iya, Priyani. Oh, halo ini? Ois. Ois. Oh, ini tadi kan nonton acara turnamen Jayati Cup. Kesan dan kesannya gimana itu? Tentang turnamen yang diadakan. Belajar. Pemudian sepedang ini. Kita
apa komentarnya gitu. Kurang kompak sih. Dalam segi apa ya? Dalam bentar dulu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Seadanya aja, seadanya enggak apa-apa. Bagus, kata Kumar lumayan jadi buat memotivasi anak muda lebih ke positif lagi ya. Sekarang kan zamannya lebih ke apa sih, elektronik tuh anak muda tuh jadi ke HP ya, ke gadget ya kebanyakan, jadi jarang. Betul. Jarang main di lapangan kayak gini. Betul. Jadi bagus tuh sayang. Nah, jadi untuk memotivasi anak muda supaya terjun lagi ke dunia olahraga, jadi jangan cuma monoton di dunia gadget doang ya. Oke. Terima kasih. Dukungnya siapa? Dukungnya tim siapa tadi ini? Yang terakhir nanti final kan gimana? Ada yang dijagokan? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Terus nonton ke sini dukung siapa tadi nih dari rumah? Sedatangnya gitu. Iya. Okay. Hari hiburan. Terima kasih. Oke, Jajati salam kemenangan.